kami dapat mengerti firman Tuhan. Bukalah mata kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Bukalah akal budi kami untuk mengerti firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami mentaati firman Tuhan. Berkatilah adik-adik kami yang akan masuk ke dalam kelas, agar di sana mereka juga belajar dan diajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan pada waktu dewasa kelak mereka menjadi anak-anak yang berbahagia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 22. Matius pasal yang ke-22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Injil Matius pasal 22 mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Dalam pepatah Indonesia ada sebuah pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Apa maksud pepatah tersebut? Pepatah itu hendak mengajar supaya kita hati-hati dalam menempuh kehidupan kita, menempuh jalan kehidupan. Siapa di antara saudara yang pernah tersesat atau nyasar? Pernah? Enak gak kalau nyasar? Orang bijak mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Artinya, daripada kita tersesat, lebih baik jangan malu untuk bertanya. Konon menurut penyelidikan statistik, biasanya yang paling kalau tersesat lalu lama nyasar nggak ketemu jalan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki itu gengsi. Masa nggak bisa temukan jalan? Dia coba terus, akhirnya nggak ketemu, malah jadi makin lama, makin buang waktu. Lalu emosinya terganggu, kalau ada appointment khusus lagi bisa terlambat, dan lebih parah lagi hari itu buang-buang waktu, sasaran tujuan tidak tercapai karena malu bertanya. Sesat jalan itu tidak enak. Saya sudah cukup sering mengantar Ibu Leni
Bulan Ibu Suma pulang di New York rumahnya. Satu malam gak tahu mengapa, entah karena saya capek atau karena take it for granted, saya merasa saya sudah tahu daerah tersebut. Habis antar Ibu Leni, saya salah belok. Di Lafayette maksudnya saya belok kanan, setelah antar Ibu Leni, saya belok kiri. Gak tahu bagaimana pikiran saya. Lalu kemudian, duh, kok ini bukan jalan yang biasa? Saudara saya mutar-mutar di New York itu sekira-kira 15 menit. Karissa sudah bilang, Dedy, what are you doing? Kenapa kita gak sampai-sampai? Dan saya mau tanya orang, tidak ada orang malam itu. Sepi semua jalan, rumah juga, depan rumah tidak ada orang. Sudah lama terputar-putar, baru saya lihat ada beberapa orang sedang ngobrol-ngobrol di sana. Saya tanya, lalu mereka tunjukkan saya jalan menemukan New York Boulevard sampai masuk ke Freeway 84 itu ke Dekoto. Wah, gak enak sekali nyasar-nyasar seperti itu. Tuhan mengatakan, kamu sesat kepada orang Saduki. Berarti dalam kehidupan rohani, kita juga bisa tersesat. Sama-sama tidak enaknya, seperti kita tersesat dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita berjalan atau mengemudi. Demikian alangkah malangnya, lebih kuat lagi kalau kita kata alangkah sialnya, kalau kita sudah susah-susah, rajin-rajin, setia-setia beribadah, hidup beragama, belajar nurut ini dan itu, tapi ternyata tidak sampai di terminal bahagia karena kita sesat. Atau hidup kita menjadi tidak happy, banyak masalah, pikiran kita tertekan karena sebetulnya kita tidak mengerti yang benar. Apa itu artinya sesat? Sesat artinya ya bisa macam-macam, salah jalan atau tidak di atas jalur yang benar, not on the right track. Itu kita bakal sesat. Kalau sudah enggak betul jalurnya, pasti sesat. Saudara mau ke south, saudara masuk freeway north, pasti sudah sesat. Untung kalau langsung sadar, kalau enggak sadar nyewakan terus, totok sampai di mana? Betul? Tuhan Yesus mengatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tajam, kalimat yang pedas, dan kalimat yang keras. Tuhan sampaikan sebagai teguran kepada orang-orang Saduki. Siapa itu orang-orang Saduki? Saudara, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, saya yakin semua sama, saudara boleh buka di halaman belakang setelah kitab Wahyu pasal 22. Itu ada kamus Alkitab. Coba semua buka. Lalu lihat di bagian S, saudara cari sana Saduki. Nah, itu cukup ringkas, ada penjelasan yang cukup ringkas mengenai siapa itu orang Saduki. Coba kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Saduki? Di belakang Tante Dina, di setelah kitab Wahyu, kitab Wahyu paling belakang, after Revelation, tapi di bahasa Inggris mungkin tidak ada dictionary-nya, di bahasa Indonesia ada kamus singkat. Oke, okay. Kalau saya sebut halaman juga percuma karena setiap Alkitab ada berapa tipe yang halamannya berbeda. Saduki, semua yang sudah ketemu ikut baca, yang belum ketemu dengar saja. Semua baca bersama-sama. 2, 3. Saduki, suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan pengajarannya pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan dan adanya malaikat. Terhadap kebudayaan Yunani, golongan ini sangat terbuka. Jadi siapa ini orang Saduki? Saduki itu semacam partai seperti Farisi. Kita dengar kata itu, ada Farisi, ada Saduki. Ini dua partai besar yang kuat di dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka merupakan pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau orang Farisi itu orang-orang ortodoks. Mereka sangat konservatif sekali. Mereka percaya kepada perjanjian lama seluruhnya.
yang dikenal pada zaman itu, dan mereka sangat ketat sekali.